Saudara, jumpa lagi bersama kami dalam program acara Ku Tahu yang Ku Percaya. Senang sekali Anda masih selalu bergabung bersama kami di program acara ini karena dalam program ini kami membahas mengenai perkara-perkara rohani yang membuat kita semua mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita atau juga membawa kita untuk mengetahui mengapa Dia datang, mati di atas kayu salib dan menebus setiap dosa kita. Pada episode-episode yang lalu, kita sudah membahas hukum-hukum Allah dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang kelima. Bahkan episode yang terakhir, kita sudah masuk dalam hukum yang keenam. Dan saat ini, kita masih melanjutkan episode yang keenam mengenai jangan membunuh. Nah, untuk itu, seperti apa, kita akan diperlengkapi dan dibekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan hambanya Pendeta Esra Soru akan memberkati kita semua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program acara Kutau Yang Kupercaya. Baik saudara-saudara, pada bagian ini kita masih akan melanjutkan pelajaran soal hukum yang keenam. Dan kalau saudara mengingat pembahasan dalam Bagian sebelumnya saya sudah memberikan sejumlah contoh pelanggaran terhadap hukum ke-6 hukum jangan membunuh ini yaitu pertama adalah membunuh secara fisik itu contoh pelanggarannya kedua adalah bunuh diri ketiga adalah aborsi atau pengguguran kandungan keempat itu adalah pembunuhan di dalam proses pembuatan bayi tabung dan sekarang saya akan melanjutkan lagi pada bagian ini dengan contoh-contoh lain untuk menunjukkan bahwa hukum ke-6 jangan membunuh ini itu mempunyai pelanggaran terhadap hukum tersebut dalam banyak bidang kehidupan kita ya. Dan sekarang kita akan melihat contoh yang kelima dari pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh ini bisa ditambahkan di sini bahwa contoh pelanggaran terhadap hukum ke-6 ini adalah praktek yang disebut sebagai euthanasia. Euthanasia itu apa? Ini adalah pembunuhan karena belas kasihan. Kalau ada pembunuhan yang karena kebencian, ini pembunuhan karena belas kasihan, baik secara aktif maupun secara pasif. Biasanya ini dilakukan terhadap orang yang sakit berat. Pasien-pasien yang sakitnya sangat berat dan menderita kesakitan secara luar biasa, tidak ada harapan untuk hidup atau sembuh. Ya, lalu akhirnya dokter melakukan penyuntikan untuk membunuhnya. ya Dan bisa dilakukan secara aktif dengan menyuntik dengan untuk membunuhnya atau dilakukan secara pasif di mana tidak lagi diberikan pengobatan atau upaya penyembuhan sama sekali. Itu pasif dan dibiarkan sampai dia mati. Nah ini disebut sebagai euthanasia dan praktek ini juga ya sekalipun tidak cukup meluas tapi itu ada dan karena itu maka menurut saya ini adalah pembunuhan. Itu tetap dilarang oleh firman Tuhan dan melanggar hukum jangan membunuh ini. Kalau ada orang yang menderita sedemikian rupa, ya, hidupnya hanya menderita 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 tapi kok kelihatannya umurnya masih panjang. Kita tidak mempunyai hak apapun untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena Walaupun kita tidak tahu, tapi Tuhan pasti mempunyai tujuan. Mengapa sampai orang semenerita itu tetap dibiarkan hidup? Ya, Tuhan pasti punya rencana yang lain dan kita tidak tahu. Apapun alasannya, itu bukan menjadi hak kita untuk merampas hidup dari orang itu. Dan, dan karena itu maka praktek euthanasia ini, baik aktif maupun pasif, itu adalah pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh. Lalu ada contoh lain lagi, pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh. Ini adalah semua tindakan kita ya yang membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain. Itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran akan hukum ini ya. Ada banyak tindakan kita yang entah sadar atau tidak itu membahayakan diri ataupun juga membahayakan orang lain. Ada orang-orang yang secara sengaja itu membawa diri sendiri atau memberikan ancaman bagi nyawanya sendiri. Misalnya ya bermain-main dengan binatang buas yang tahu itu bisa membahayakan nyawa tapi dengan secara sengaja melakukan hal itu atau misalnya seperti yang dilakukan oleh matador beradu dengan uh, banteng dan sebagainya itu semua atau mau guyonan sama ikan hiu kah atau bagaimanakah ya semua itu adalah tindakan membahayakan diri sendiri. Ngebut-ngebut di jalan, misalnya, itu juga jelas bukan cuma bahayakan diri sendiri, tapi bahayakan orang lain. Itu boleh dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum ini, atau juga ya, orang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Ini membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau melanggar peraturan lalu lintas. Itu juga termasuk adalah tidak pakai helm pada waktu naik sepeda motor. Barusan ini saya berkhutbah di gereja saya sendiri tentang pentingnya ketaatan kepada pemerintah. Salah satunya adalah aturan-aturan misalnya aturan lalu lintas. Nah ada banyak orang saya tidak tahu di tempat yang lain tapi di tempat saya orang biasa bisa setia pakai helm kemanapun dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi hari Minggu itu dianggap sebagai hari bebas helm. Ya, karena kalau mau ke gereja tidak perlu pakai helm. Memangnya apakah hari Minggu kalau jatuh kepala tidak bocor? Hari Senin bocor, hari Selasa bocor, sampai hari Sabtu bocor, hari Minggu tidak bocor? Tidak. Saudara saya biasa pulang pelayanan bisa jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu ada persis di lampu lalu lintas, lampunya merah saudara. Tidak ada orang lain, saya sendiri tetap tidak jalan. Ada orang yang bilang, Pak terus tidak ada kendaraan tidak ada polisi ya memang tidak ada polisi tapi ketaatan saya kepada aturan pemerintah ini kan ketaatan saya pada Tuhan karena Tuhan menyuruh saya taat kepada aturan pemerintah. Berarti waktu saya taat terhadap aturan pemerintah itu sementara saya taat kepada Tuhan. Jadi biarpun tidak ada polisi di sana, tidak ada kendaraan yang lain saya tetap tunggu sampai hijau baru jalan ya. Nah, tapi banyak orang melakukan tindakan seperti itu yang tidak pakai helm ngebut dan itu melanggar aturan lalu lintas ini membahayakan nyawa dan membahayakan orang lain. Ini bisa dikategorikan pelanggaran terhadap hukum ini ya. Juga pembangunan proyek-proyek yang akan berguna bagi banyak orang, pembangunan gedung, pembangunan jembatan atau juga Jalan layang dan lain sebagainya yang mungkin oleh orang-orang tertentu, misalnya seorang kontraktor, disuruh membangun gedung demi hemat dan demi dapat untung yang banyak, dia menurunkan standar dari bangunan itu. Nah, kalau dia menurunkan standar dari bangunan itu, itu kan mempunyai bahaya bahwa gedung yang dia bangun atau jalan yang dia bangun bisa runtuh. Kalau itu runtuh, itu membahayakan nyawa banyak orang di sana. Itu orang termasuk melakukan dosa yang bisa dikategorikan dalam hukum yang ke-6 ini. Pabrik-pabrik atau perusahaan yang membuang limbah secara sembarangan yang membuat banyak orang bisa terkena racun dan sebagainya atau juga kita kecerobohan-kecerobohan di dalam dunia penerbangan. Itu mengancam nyawa banyak orang, ya. Bahwa kita melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa orang itu melanggar hukum, itu bisa dilihat dari banyak contoh di dalam firman Tuhan. Tapi saya mau mengutip kata-kata dari penafsir Kale and the Leeds. Dalam tafsiran mereka tentang hukum jangan membunuh ini. Mereka katakan demikian. Jangan membunuh bukan hanya merupakan fakta yang terjadi dari pembunuhan yang dikecam. Apakah itu keluar dari kekerasan yang terbuka atau tipe muslihat. Tapi juga setiap tindakan yang membahayakan nyawa atau kehidupan manusia. Apakah itu muncul dari kecerobohan, Ulangan 22 ayat 8. Atau suatu kejahatan. Imamat 19 ayat 14. Atau kebencian, kemarahan, balas dendam. Imamat 19 ayat 17-18. Semua itu dianggap sebagai dosa. Coba kita melihat beberapa ayat yang diberikan oleh K.L.Litz ini. Imamat 19 ayat yang ke-14. Coba bacakan. Imamat 19 ayat yang ke-14. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tapi engkau harus takut akan alamu, akulah Tuhan. Ya, perhatikan ya. Jangan kau kutuki orang orang tuli dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Ini kan orang sudah buta nih, ya. Kalau kamu taruh batu di depan dia ini berpotensi untuk menjatuhkan dia dan membahayakan nyawa dia, ya. Maka di dikatakan dilarang, jangan kamu taruh batu sandungan di depan orang buta. Itu berarti bahwa menaruh batu sandungan di depan orang buta yang bikin bahaya dia. Itu adalah pelanggaran firman. Berarti orang ini berdosa. ya Contoh lain adalah ulangan 22 ayat 8. Ulangan 22 ayat yang ke-8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu. Supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu. Apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ya. Apabila kau dirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu. Ya, ini bangun rumah misalnya lantai sekian, lalu tidak dikasih pagar. Ya, ini bisa membahayakan orang, bisa jatuh dan mati. Karena itu di sini dikatakan haruslah engkau memagari soto rumahmu. Sampai hal ini diperhatikan oleh Firman Tuhan. Bayangkan saudara, Artinya kalau orang tidak memagari rumah ini dan lalu akhirnya membahayakan orang jatuh, tuan rumahnya menjadi salah. Intinya apa? Intinya adalah dia melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa orang lain. Maka bertindak yang menyebabkan bahaya bagi nyawa orang lain itu adalah pelanggaran hukum ini. Ya, Dalam Biblical Illustrator, dalam tafsiran mereka terhadap keluaran 20 ayat ini dikatakan begini kecerobohan kriminal dan sikap acuh tak acuh yang egois terhadap nyawa atau kehidupan manusia harus dianggap sama dengan pembunuhan. Kecerobohan kriminal maksudnya lo kita tindakan kita membunuh orang atau sikap acuh tak acuh yang egois terhadap nyawa atau kehidupan manusia. Apa ah, peduli mau mati bukan urusan saya, ya. Dia mau kecelakaan urusan dia bukan urusan saya. Itu kecerobohan terhadap yang bersifat egois. Itu dikatakan bahwa itu adalah pelanggaran yang sama dengan pembunuhan. Ya, pelanggaran yang sama dengan pembunuhan. Sekarang coba bacakan keluaran 21 ayat 28 sampai 30. Keluaran 21 ayat 28 sampai 30. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepada Mungkin punya uang bayangan, maka haruslah dibayarnya segala ini dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Ya, jadi saudara perhatikan ya, kalau ada lembu tanduk orang sampai mati, yang dihukum adalah lembunya. Ya, lembunya dibunuh mati, dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya sudah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya. Berarti ini sudah tahu punya anjing galak misalnya ya. Sudah diperingatkan jangan. Tapi dia tetap tidak mau menjaga. Binatangnya atau peliharaannya yang bisa mengancam nyawa orang. Apabila lembu itu menanduk mati seorang, maka lembu itu harus dilempar mati dengan batu. Pemiliknya pun harus dihukum mati. Lembunya dihukum karena membunuh orang, tapi pemiliknya yang tidak menjaga lembunya itu juga dihukum. Mengapa kok pemiliknya juga dihukum? Karena pemilik ini seandainya dia bisa jaga lembunya. Dia tidak mengancam nyawa orang lain. Tapi dengan dia tidak menjaga lembunya, dia menyebabkan nyawa orang lain itu terancam. Ya. Maka di sini pemiliknya juga dihukum. Kalau begitu, sebenarnya ayat ini mau mengajarkan bahwa betapa Tuhan menghargai nyawa manusia itu lebih daripada nyawa binatang. Ya. Dan karenanya jangan lebih peduli pada binatang daripada kepada manusia. Ya. Beberapa saat yang lalu, saya baca di berita, ya, ada anak mereka pelihara anjing yang memang jahat. Ya, nah, lalu akhirnya, apa yang terjadi? Anaknya itu sendiri dimakan oleh anjing itu, dibunuh oleh anjingnya itu. Ya, nah, seharusnya justru dalam kasus-kasus seperti ini, kalau ada binatang-binatang yang berpotensi untuk mengancam nyawa orang ini, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, kita harus memperhatikan supaya tidak sampai terjadi. Kalau sampai terjadi seperti itu maka kita sedang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang keenam ini yakni kita melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa orang lain. Contoh yang lain dari pelanggaran terhadap hukum yang keenam ini adalah tidak mau menjaga kesehatan atau melakukan hal-hal yang merusak kesehatan. Kesehatan kita tentunya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita kita disuruh untuk jangan membunuh tapi kalau kita tidak memperhatikan kesehatan kita lalu akhirnya kita mati itu kan adalah satu tindakan juga yang melanggar hukum ini. Nah, ini penting sekali. Misalnya adalah kalau orang sakit tapi tidak mau ke dokter. Ini terlalu banyak kasus seperti ini. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya tuh ada orang-orang yang dikenal sebagai namanya adalah tim doa. Tim doa itu dianggap seperti orang yang jago dalam urusan Kasih sembuh, orang berdoa, mendapatkan penglihatan, dan macam-macam kasus selalu dianggap bahwa orang kalau sakit tertentu ini pasti diguna gunai atau disantet oleh orang, atau diteror dengan kuasa gelap. Ya, dan saudara, karena mereka percaya bahwa itu karena orang sakit karena serangan kuasa gelap, itu dipercaya tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Karena itu, jangan pergi ke dokter. Nah, kalau memang betul ada serangan kuasa gelap, oke lah. Tapi kalau memang sakitnya hanya sakit fisik biasa. Lalu dianggap sebagai serangan kuasa gelap. Lalu tidak dilakukan apa-apa upaya penyembuhan itu namanya mati itu mati konyol. Dan saya sudah kubur dua orang gara-gara kasus seperti ini. Ya. Ada seorang anak yang sakit. Ya. Mereka pergi ke tim doa ini, tim doa ini berdoa. Oh, ini anak dapat serangan kuasa gelap. Jangan pergi ke dokter. Kalau pergi ke dokter akan tambah parah. Jadi mereka tetap tidak pergi ke dokter ya dibiarkan eh makin lama makin parah makin parah kritis anaknya dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit belum sampai rumah sakit mati ya lah kenapa mau lari bawa ke rumah sakit sudah sekarat baru lari ke rumah sakit ya juga sama kasus ada itu anak-anak ada orang dewasa seperti itu tidak mau ke dokter karena percaya bahwa itu sakitnya karena kuasa gelap ya Nah, ini sesuatu yang salah, ya. Karena apa? Kalau kita bicara soal sakit, orang sakit itu kan bisa disebabkan oleh banyak-banyak kasus, ya. Orang bisa sakit pertama karena memang itu betul-betul masalah fisik, ya. Ada kuman kah, atau bibit penyakit apakah yang membuat dia sakit flu dan lain sebagainya? Yang kedua, orang bisa sakit karena aspek psikologis, ya. Kalau saudara baca-baca, ada orang stres juga, kan? Bisa mah, ya itu bukan berarti semua orang yang makar pasti stres ya kan tapi bisa menyebabkan itulah sebabnya firman bilang hati yang gembira itu adalah obat lalu yang ketiga itu memang karena bersifat demonis artinya karena pengaruh kuasa gelap dan itu ada nah kita kalau orang sakit kan mesti teliti ini dulu kalau dia memang sakit murni fisik kasih obat pergi ke dokter kalau dia masalahnya psikis ya digembirakan hatinya kan sembuh dia ya hati yang gembira adalah obat. Lalu kalau ini demonis ya memang mungkin perlu doa, puasa atau apakah pengusiran setan dan lain sebagainya. Tapi tidak semua kasus semua dipakai usir setan. Orang sakit flu dalam nama Yesus setan flu kami usir. Ya kan? Nggak ada setan di situ, ya kan? Harus penyembuhannya harus sesuai dengan kasusnya. Ya. Orang sakit psikis hati gembira adalah obat memang. Tapi kalau dia sakit fisik patah tulang, coba suruh gembira. Apakah tulangnya nyambung? Kan tidak. Nah, karena itu maka harus dibedakan. Nah, di sini kadang-kadang hampir banyak orang semua sakit di, diarahkan kepada faktor demonis dan karenanya mereka tidak mau pergi ke dokter. Menurut saya kalau sakit dan tidak pergi ke dokter lalu akhirnya mati itu adalah termasuk dosa pembunuhan ini. Ya. Ini harus berhati-hati dengan ini. Juga orang yang tidak berpantang demi kesehatan. Ya sudah tahu kalau makan ini pasti habis dia ya minum ini pasti habis dia tapi tidak peduli saya tahu ada pendeta yang mati umur 33 tahun dokter sudah kasih larangan tidak boleh makan ini 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 pasti habis tapi begitu makanan itu ada di depan dia dalam nama Yesus ya makan Amin begitu dalam nama Yesus makan begitu makan jatuh mati ya lalu Nama Yesusnya di mana, ya? Kan kuasa Yesus di mana, bukan urusan kuasa Yesus, tapi itu adalah sesuatu yang sudah tahu, itu membahayakan. Tapi masih memakannya, meminumnya justru ini adalah sama dengan tindakan dalam tanda petik, tindakan bunuh diri, ya. Dalam hal seperti ini juga seringkali dipertanyakan orang merokok itu berdosa atau tidak, ya. Nah, kalau di banyak tempat, bahkan orang tidak menganggap merokok itu dosa, sehingga... Pendeta-pendeta majelis-majelis habis kebaktian bahkan ada yang sedang kebaktian itu merokok. Ya, tapi kalau ditanya kok pak pendeta kok merokok, mereka tanya di mana ada ayat di Alkitab bilang dilarang merokok, hukumnya berapa? Ya memang tidak ada ayat mengatakan begitu. Tapi kan kita ingat juga saya sudah ajarkan sebelumnya prinsipnya adalah bahwa sesuatu dianggap benar atau tidak dosa atau tidak bukan hanya dari ayat-ayat yang bersifat eksplisit, tapi juga bersifat implisit. Bunuh diri jelas dosa, suruh kita lihat. Orang merokok itu sengaja memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Ya. Dan jelas menurut saya itu adalah tindakan tidak mengasihi diri sendiri. Lah produsen rokok sendiri sudah menulis di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu. Mereka yang jual sudah kasih tahu bahwa itu membunuhmu. Ya, tapi kamu yang merokok masih menganggap itu biasa-biasa saja. Nah, ini adalah satu tindakan yang secara sengaja kalau itu betul bisa membunuh tindakan secara sengaja. Itu adalah sama dengan membunuh diri secara sengaja. Ini termasuk penggunaan semua narkotik ek ekstasi, pil koplo dan macam-macam yang lain. Semua narkotika semua itu termasuk di dalam pelanggaran terhadap hukum ini. Minum keras secara berlebihan. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh minum alkohol, ya. Dalam kadar tertentu, alkohol memang punya manfaat untuk tubuh kita, ya. Bahkan, Efesus 5, ayat 18, bilang: "Janganlah kamu mabuk oleh anggur." Yang dilarang di situ bukan dilarang minum anggur. Yang dilarang adalah mabuk oleh anggur. Kalau minum anggur sama sekali tidak boleh, bagaimana kita perjamuan kudus? Ya, perjamuan kudus juga pakai anggur. Tapi yang dilarang adalah mabuk dan minum minuman keras secara berlebihan itu termasuk pada pelanggaran terhadap hukum ini. Ya, juga tidak mau menjaga kesehatan atau tidak berolahraga secara teratur demi kesehatan, termasuk di dalam pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata pelanggaran terhadap hukum ke-6 jangan membunuh ini bukan hanya sekedar bunuh secara fisik, tapi cukup luas ya. Cukup luas menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya berikan. Dan karena itu Saudara, Saudara mungkin tidak bunuh orang secara fisik, tapi saudara melakukan hal-hal yang lain itu juga dosa. Nah, saudara bisa pikir dari satu hukum ini saja, ya. Satu hukum ini saja, saya belum selesai membahas di dalam hal yang lain tentang pembunuhan yang non-fisik, tapi dalam urusan yang fisik saja, saudara bisa lihat berapa banyak saudara melanggar hukum ini, berapa banyak saudara berdosa dengan satu hukum ini saja, dan saudara ingat, syarat masuk neraka itu adalah dosa satu. Jadi kalau saudara punya dosa satu saja, saudara layak masuk neraka. Kalau hukum ke-6 ini saja, saudara, berapa banyak dosa? Kita belum selesai bahas hukum ke-6. Tapi baru di pertengahan hukum ke-6, saudara, coba pikir berapa banyak dosa. Belum hitung dari hukum 1, 2, 3, 4, sampai 10. Dan juga hukum-hukum yang lain lagi, yang di luar 10 hukum. Berapa banyak dosa, saudara? Karena itu, saudara, saudara pasti akan masuk neraka dengan semua dosa ini. Kecuali saudara punya satu orang yang membayar semua dosa saudara. Dan itu tidak ada lain selain Yesus Kristus. Karena itu saudara betapa pentingnya kita mempunyai juru selamat Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita ini. Ya. Baik saudara-saudara dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang contoh-contoh pelanggaran hukum keenam ini jangan membunuh tetapi lebih berorientasi pada pembunuhan fisik. Tapi kita perlu tahu juga bahwa pada saat Alkitab berbicara soal pembunuhan, Alkitab tidak hanya bicara soal pembunuhan secara fisik. Tapi ada hal-hal lain, hal-hal non-fisik yang juga dianggap oleh kitab suci sebagai pembunuhan. Nah ini perlu kita tahu karena kita mau mempelajari hukum ini untuk melihat betapa kita adalah orang berdosa. Sehingga semua yang disebut oleh Alkitab sebagai pembunuhan. Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa lihat saya memang melanggar hukum yang keenam ini dalam hal-hal apa saja. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang bukan fisik, tapi itu adalah dikategorikan sebagai pembunuhan. Itu contohnya misalnya yang pertama itu adalah kebencian. Nah, kebencian ini itu dianggap oleh kitab suci sebagai pembunuhan. Coba dibacakan satu Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, cukup di situ. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Berarti kebencian itu dianggap sebagai pembunuh. Sekarang saudara saya tanya siapa di antara saudara yang tidak pernah benci orang? Hampir semua kita itu pernah benci orang. Nah, kalau kitab suci menganggap bahwa kebencian itu itu dikategorikan pembunuhan, itu artinya sekalipun Saudara tidak pernah membunuh secara fisik, tapi kita semua hampir semua kita ini melakukan kebencian, berarti kita semuanya adalah pembunuh walaupun bukan pembunuh secara fisik. Ya. Dan Saudara ini harus kita pikirkan, ya. Banyak orang aktif di dalam pelayanan banyak orang jadi orang Kristen tapi tetap mempunyai musuh di dalam hidupnya ya. Nah, kalau dimusuhi tidak jadi soal, tapi kalau kita memusuhi itu jadi problem. Dan karena itu maka perhatikan Saudara yang masih memusuhi orang, Saudara serohani macam apapun, Saudara seaktif apapun di dalam pelayanan, kalau masih ada orang yang Saudara benci, Saudara adalah pembunuh. Nah, tapi Saudara harus kita pikirkan bahwa tidak semua kebencian itu adalah dosa atau pembunuhan. Ada perkecualian, kita perlu memahami ada satu ayat yang justru melihat kebencian itu sebagai sesuatu yang positif. Ini misalnya yang dibicarakan dalam Mazmur 139 ayat 21 dan 22. Mazmur 139 ayat 21 dan 22. Mazmur 139 ayat 21 dan 32. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Nah, perhatikan ayat ini. Tadi saya bilang bahwa kalau benci itu itu dianggap membunuh. Kalau kita masih punya musuh atau memusuhi orang kita, itu membunuh. Tapi ayat ini, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan? Lalu ayat 22 nya, aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Tapi ayat ini, kebencian dalam ayat ini dibicarakan secara positif. Di mana pemasmur mengatakan bahwa, oh ini kalau ada Tuhan di sini. Lalu ada orang si A membenci Tuhan. Masakan aku tidak membenci si A yang membenci Tuhan. Ya, Bahkan dikatakan, aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Berarti pemasmur ada di sini dia betul-betul membenci si A karena si A membenci Tuhan. Berarti ini benci yang tidak dosa. Ya, ini benci yang tidak dosa. Nah, Saudara, tapi harus kita pahami apa yang dimaksudkan dengan membenci di dalam ayat ini. Itu harus kita mengerti. Nah, di sini saya mau mengutip kata-kata dari John Stott di dalam menafsirkan ayat ini. John Stott mengatakan begini. Kebenarannya adalah bahwa orang-orang jahat harus secara berbarengan menjadi objek dari kasih dan kebencian kita. Orang-orang jahat harus pada saat yang sama berbarengan menjadi objek dari kasih dan kebencian kita. Maka si A, kalau si A itu adalah jahat. Pada saat yang sama si A harus menjadi objek kasih kita. Tapi pada saat yang sama juga dia menjadi objek dari kebencian kita. Berarti kalau si A ini jahat, maka kalau saudara jahat, saya harus mengasihi saudara, tapi pada saat yang sama saya harus membenci saudara. Bagaimana saya bisa mengasihi saudara sambil membenci saudara? Bagaimana saya bisa membenci saudara sambil mengasihi saudara? Nah, John Stott memberikan penjelasannya. Mengasihi, mengasihi mereka berarti dengan sungguh-sungguh atau secara bersemangat menginginkan supaya mereka bertobat dan percaya dan dengan demikian diselamatkan. Membenci berarti menginginkan dengan keinginan atau semangat yang sama supaya jika mereka tidak bertobat atau mereka dengan tegar tengkuk menolak untuk bertobat dan percaya, mereka mendapatkan penghakiman Allah. Jadi kalau misalnya saudara jahat, saya harus mengasihi saudara Artinya apa? Artinya saya mengharapkan, mudah-mudahan dia bertobat dan diselamatkan. Mudah-mudahan orang jahat ini bertobat dan diselamatkan oleh Allah. Tapi pada saat yang sama ada kebencian, kebenciannya adalah kalau dia tidak bertobat, kalau dia sikap tegar teguk menolak untuk bertobat, maka biarlah keadilan Tuhan itu berlaku atas dia dan dia dihukum oleh Tuhan. Jadi itu maksudnya adalah bahwa kasih dan kebencian itu berjalan bersamaan. Jadi ada kebencian yang sempurna, sama seperti ada kemarahan yang benar, tapi itu adalah kebencian terhadap musuh-musuh Allah, bukan musuh-musuh kita sendiri. Musuh-musuh Allah bukan musuh kita sendiri. Jadi kalau saya hanya cekcok dengan saudara, saya tidak boleh membenci saudara, tapi ini adalah musuh Allah. Artinya orang-orang yang anti terhadap Allah orang-orang yang betul-betul berlawanan dengan Allah, dengan kekristenan, dengan Yesus Kristus dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang seperti ini. Penghujat nama Tuhan, ya, menghina Tuhan, mengolok-olok Tuhan dan sebagainya. Orang seperti ini di satu sisi kita harus mengasihi, mengasihi supaya dia bertobat dan diselamatkan. Tapi juga membenci dalam pengertian adalah kalau dia tidak bertobat biarlah hukuman dari Allah atau keadilan Allah itu berlaku bagi dia dan kita juga mengenal di dalam kitab Mazmur ada yang namanya Mazmur kutukan. Mazmur kutukan itu mengharapkan keadilan Allah berlaku bagi orang-orang fasik. Dan itu tidak dianggap sebagai sesuatu kesalahan, ya. Jadi di sini kebencian tidak selamanya adalah dosa. Tapi kebencian terhadap musuh Allah. Kalau kita urusan pribadi kita, saya dirugikan oleh saudara, saya membenci saudara, maka di sini itu berlaku. Berarti saya menjadi seorang pembunuh, walaupun bukan membunuh secara fisik. Nah, ini hal pertama yang dianggap sebagai pembunuhan, non-fisik oleh kitab suci, yaitu kebencian. Yang kedua, hal lain yang dianggap sebagai pembunuhan juga itu adalah kemarahan. Kemarahan itu dianggap sebagai pembunuhan. Coba kita melihat Matius 5 ayat 21 dan 22. Matius 5 ayat 21 dan 22. Matius, Matius 5 ayat 21 dan, dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada naik moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, cukup di situ. Perhatikan ya, ayat 21. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya yang marah terhadap saudaranya membunuh. Ayat 21, membunuh itu harus dihukum. Ayat 22, kalau kamu marah kamu mesti dihukum. Artinya waktu kamu marah kamu sama dengan membunuh. Ya. Nah, jadi coba sekarang pikir Saudara, siapa di antara saudara tidak pernah marah. Ya. Kita semua pernah marah, ya. Tapi sekali lagi, sama seperti kebencian Saudara ya. Kebencian itu pembunuhan, tapi tidak semua kebencian itu adalah dosa. Seperti sudah saya jelaskan. Itu sama kasusnya dengan kemarahan. Marah itu membunuh. Tapi tidak semua kemarahan itu adalah pembunuhan atau dosa. Ada marah yang tidak dosa. Bahwa marah tidak otomatis adalah dosa itu nampak lewat Efesus pasal 4 ayat 26. Dalam Efesus 4 ayat 26 dibilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Berarti saya bisa marah tanpa berdosa. Walaupun ada orang juga yang dengan marah jadi berdosa. Ya. Berarti kalau saya marah belum tentu saya dosa. Dan ini ditunjukkan faktanya Tuhan Yesus juga marah berulang-ulang. Ya, Tuhan Yesus juga marah berulang-ulang. Kalau kita melihat misalnya di dalam Markus pasal 35 ya. Dia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah dia memandang sekelilingnya. Dia marah. Bahkan Saudara, kemarahan Yesus yang paling terkenal itu adalah ketika dia mengobrak-abrik bait Allah. Ya. Dan dia marah sekali kenapa? Karena rumah bapaknya dijadikan sarang penyamun. Karena apa? Di rumah di bait Allah itu ada penjual burung merpati, kambing domba, juga ada meja-meja penukar uang. Bagaimana di situ bisa ada orang dagang merpati, kambing domba, lalu ada penukar uang? Karena begini saudara, orang Yahudi itu kan punya aturan tiap kali hari raya orang datang kan mesti korban, bikin korban, binatang korban tapi ada orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal jauh di luar negeri. Mereka mau datang untuk berikan korban. Bayangkan kalau mereka dari kampung mereka dari negeri mereka mesti tarik kambing domba. Ini kan repot sekali. Mereka dari luar negeri. Karena mereka dari luar negeri, mata uangnya juga mata uang negeri mereka. Tapi mereka orang Yahudi. Begitu mereka masuk tanah Israel, ketimbang bawa kambing domba tarik jauh, ah ini disediakan di sini aja. Kan gampang, dibeli. Mereka pakai mata uang asing. Tapi mata uang yang harus diberikan dari persembahan di bait Allah itu tidak bisa mata uang asing. Ya, harus mata uang Yahudi pada saat itu. Karena itu maka di sinilah ada meja-meja penukar uang. Sebenarnya tidak ada salah ya, nolong orang ya. Ya salahnya di mana? Salahnya adalah di sini harganya mencekik. Gila-gilaan harga di sini. William Barclay mengatakan bahwa harga di sini itu bisa 25 kali lipat dari harga di luar. Jadi kalau ada orang mau beli kambing di luar itu lebih murah. Tapi kan mau persembahkan jadi korban itu kan ada komisi pemeriksa domba, gitu ya. Kan domba yang dikorbankan kan harus ada syarat, tidak boleh bercacat celah ada luka sedikit tidak boleh. Nah yang periksa domba ini saudara, mereka ini licik. Kalau dombanya mulus, ya, habis mereka periksa ada luka, ya. Begitu diperiksa mereka potong dikit. Nah ini Pak, tidak nah, layak dikorbankan. Terus bagaimana korban? Coba beli yang di sana. Nah beli di sana 25 kali lipat. Ya. Jadi ini pemerasan di dalam bait Allah. Ya. Ada pedagang merpati. Kenapa? Karena aturannya kalau orang tidak cukup duit untuk bisa korban kambing domba. Maka dia harus persembahkan yang burung merpati. Ya. Maka ada juga pedagang merpati di sini. Itu juga sama harganya sama penukar uang itu juga ambil untung begitu banyak. Maka di sini kelihatannya adalah bisnis imam besar pada waktu itu. Karena bisa masuk di sini. Mereka berjualan ini juga kan kita tahu ya. Bait Allah itu ada ruang kudus, ruang maha kudus dengan pelataran. Nah kalau pelataran ini bukan sama dengan halaman gereja kita. Halaman gereja kita tidak pakai itu untuk parkir. Mau jualan boleh. Tapi pelatarannya Bait Allah itu untuk tempat sembahyang. Nah mereka berjualan di tempat sembahyang di sini. Bayangkan orang tidak bisa sembahyang. Betapa marahnya Yesus. Sampai dia obrak abrik semua. Dan lalu dia bilang murid-murid ingat bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Membakar aku. Saking cintanya kepada rumah Tuhan. Dia begitu marah. Ya begitu marah. Tapi siapa mau salahkan Yesus dan anggap Yesus berdosa dengan kemarahan ini. Meja-meja penukar uang dia balik. Ya kan? Orang jualan di atas meja dibalik semua. Maka mejanya terbalik. Mejanya terbalik itu di dalam Alkitab bahasa Aram itu namanya bangkaruta. Bangkaruta itu dari kata bangkaruta itu diturunkan kata bangkrut, ya kan? Jadi orang di sana jual di meja, kalau meja sampai balik terbalik namanya bangkrut. Kalau kita di Indonesia kan jualannya di tikar, maka begitu tikarnya diguling namanya bangkrut atau bangkrut itu namanya guling tikar karena kita jualan di tikar. Mereka jualannya di meja. Kalau mejanya dibalik ya bangkrut, bangkaruta. Jadi Yesus saking marahnya bikin orang jadi bangkaruta. Ya. Nah, tapi ini adalah kemarahan yang suci. Ya, kemarahan yang suci. Jadi perhatikan di sini bahwa kalau ada dosa dosa yang begitu rupa. Saudara ada di sini, saudara lihat dosa ini. Marah apa tidak? Ya, Kalau saudara tidak marah, saudara berdosa. Kalau saudara marah, itu marah yang suci. Jadi dengar kalimat ini. Marah bukan dosa kalau marah ditujukan pada dosa. Marah bukan dosa kalau marah ditujukan pada dosa. Jadi tidak semua kemarahan adalah dosa bahkan saudara, oh uh, kita seringkali dengar jadi orang Kristen itu mesti sabar, ya? Kalau tidak sabar bagaimana? Dosa? Jadi orang Kristen mesti sabar, jangan sampai tidak sabar, tidak sabar dosa. Tapi tahukah saudara bahwa ada gereja yang dikecam karena terlalu sabar, dan ada gereja yang dipuji karena tidak sabar? Ada itu dalam kasus apa? dalam kasus adanya ajaran-ajaran sesat. Ketika ada ajaran sesat di dalam gereja, lalu orang dalam gereja itu sabar-sabar saja. Oh, itu dimarahi. Tapi ada ajaran sesat, lalu jemaatnya tidak sabar melawan. Itu dipuji. Kita lihat contoh ya. Wahyu 2 ayat 2. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayahmu maupun ketekunannya, sabar di situ. Ini kan surat kepada jemaat Efesus: "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu." Ini pujian ya, pujian. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang memuji jemaat Efesus, ulang dari awal: "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat." bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ada rasul-rasul tapi pendusta. Ini nabi-nabi palsu penyesat-penyesat yang kelihatannya rasul tapi pendusta. Tapi apakah bagaimana sikap jemaat Efesus pada mereka? Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Berarti dipuji dipuji karena apa? Karena mereka tidak sabar. Tapi bagaimana dengan jemaat yang sabar-sabar saja ya? Coba 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja, tidak ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi sebab kamu sabar saja. Ini ini teguran, ini kecaman. Ada orang datang ajarkan Yesus yang lain, ajarkan roh yang lain, ya. Ajarkan Injil yang lain, kok kamu sabar saja? Jadi tidak selamanya kesabaran dipuji dan tidak selamanya ketidaksabaran dikecam, ya. Maka demikian juga di sini, tidak selamanya kemarahan dikecam. Tapi kemarahan yang bersifat suci seperti kemarahan Yesus itu bukan dosa. Tapi kemarahan yang tidak suci, kemarahan yang dilandasi dengan kebencian, egoisme dan sebagainya, itulah yang dianggap sebagai pembunuhan. Nah, saya yakin bahwa ada banyak orang yang kemarahannya bukan kemarahan yang suci, tapi kemarahan yang berdosa dan ini adalah pembunuhan. Karena itu Saudara coba pikirkan Berapa banyak orang yang saudara pernah marah secara salah. Dan itu berarti saudara itu menjadi pembunuh-pembunuh di mata Tuhan. Itu yang kedua. Pembunuhan non-fisik. Pertama kebencian, kedua kemarahan. Yang ketiga ini adalah mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina. Ini juga termasuk pembunuhan. Coba kembali baca ayat yang tadi. Matius 5 ayat 21-22. Matius 5 ayat 21 dan 22. 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, jadi ingat ya konteksnya jangan membunuh ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil kamu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ada dua kata di sini ya. Kalau tadi kemarahan kita sudah bahas. Di dalam ayat 22 tuh ada kata kafir dan juga kata jahil. Kafir dan jahil dan itu dikaitkan dengan ayat 21. Jangan membunuh maka penyebutan kafir dan jahil kepada sesaudara itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh. Nah, sekarang saya mau bahas dulu dua kata ini yaitu pertama adalah kata kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir itu harus diperdapat di mahkamah agama, ya. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya kafir. Tapi Saudara, kata bahasa asli yang dipakai itu adalah raka ya raka dan di dalam sejumlah alkitab bahasa Inggris seperti King James and Ivy, New American Standard Bible mereka tidak menerjemahkan kata raka ini tapi mentransliterasikan saja. Jadi tetap mempertahankan kata raka. Nah, kata raka itu artinya apa? Ya, untuk tahu arti katanya, saya mau memberikan kutipan dari uh, William Barclay. Barclay menjelaskan kata raka ini, dia mengatakan raka hampir tidak bisa diterjemahkan. Alkitab Indonesia menerjemahkannya kafir, tapi raka hampir tidak bisa diterjemahkan karena kata itu lebih menggambarkan nada suara daripada apapun yang lain. Jadi, lebih kepada nada suara. Ya. Kalau saya ngomong, "Mas, mas, kamu nih biadab ya?" katanya biadab tapi lembut ya. Kalau saya mas, kamu nih biadab. Nah, ini lebih kepada suara. Naraka itu bukan pada kata-katanya tapi pada suaranya. Berarti di sini yang menjadi persoalan seluruh penekanannya merupakan penekanan penghinaan atau kejijikan. Menyebut seseorang sebagai raka artinya menyebut orang itu misalnya dia idiot tidak punya otak, orang tolol, pembuat kesalahan yang kepalanya kosong. Itu raka. Nah, Alkitab Indonesia menerjemahkan kafir tapi itu terjemahan yang tidak terlalu pas. Dilihat dari raka ini berarti ini betul-betul penghinaan. Dan ini dianggap sebagai pembunuhan kalau kita menghina orang. Ya, di dalam Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya itu berbuat dosa. Ingat berapa banyak saudara menghina orang lain. Itu dianggap pembunuhan. Saudara waktu saya masih kuliah sekolah teologi. Ya. Saya punya adik tingkat satu kamar dengan saya, satu kamar dengan saya. Lalu, ya, minta maaf, saudara. Dia memang dari sisi pengetahuan akademik ini lemah. Kalau tidak mau dikatakan bodoh, lemah sekali. Tapi ada satu teman di kampus, orang perempuan cantiknya luar biasa. Eh, teman saya yang lemah ini naksir sama cewek yang cantik itu. Tapi dia nggak berani ngomong. Karena dia nggak berani ngomong, dia menjadikan saya perantaranya. Dia bilang, Kak Isra, bisa nggak bilang sama dia, cewek itu, saya mau dengan dia. Ya, saya nanti bilang, tapi saya yakin pasti ditolak. ya. Tapi ya, namanya setia kawan, saya coba sampaikan ke cewek ini. Saya bilang, Mbak, teman saya yang itu bilang, dia mau sama kamu. Gimana kamu? Saya yakin ditolak, tapi saya kaget ketika cewek ini bilang, bilang sama dia, saya juga mau. Kaget saya, aku mau, we. dia ulang lagi, kamu sungguh-sungguh ya? Iya, bilang sama dia, saya juga mau kak. Bilang sama dia, saya juga mau, mau apa? Mau muntah. <laughs> nah saudara bayangkan, wah saya sadar ini penghinaan, ya, ini penghinaan, ya. Makanya saya bilang ke gereja saya, ke pemuda-pemudi saya ya. Ini yang perempuan-perempuan ini adalah hak saudara untuk menolak cinta orang. Tapi jangan dengan penghinaan. Kamu naksir saya, sikat gigi sana. Wah itu penghinaan saudara ya. Nah jadi ingat bahwa setiap kali kita menghina orang. ya Maka kita sedang melakukan dosa pembunuhan. ya Berapa banyak saudara menghina orang. Tapi juga kata kedua di sini itu ada kata jahil, ya. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, lagi-lagi sama dengan kata kafir tadi, kata jahil di sini itu terjemahannya tidak pas di dalam Alkitab Indonesia. Saudara harus paham hal ini ya, bahwa ini proses bukan Alkitab salah, bukan terjemahannya, ya terjemahan. Karena Alkitab kita tuh kan ditulis PL di dalam bahasa Ibrani, PB dalam bahasa Yunani. Kadang-kadang ada bahasa Aramaik di situ. Nah, kata-kata itu kadang-kadang dicari terjemahan ke Indonesia. Itu tidak ada kata yang pas. Ya. Saudara di Matius pasal 6 ya. Pandanglah burung-burung di udara. Bunga bakung yang di lembah. Ya kan? Saudara, bunga bakung itu terjemahan yang tidak pas. Karena bunga itu ada di Palestina tidak ada di tempat lain. Di Indonesia Alkitab mau diterjemahkan mereka bingung ini bunga apa itu tidak ada di sini. Orang Indonesia tidak tahu. Akhirnya ditulis bunga bakung. Dia Inggris pun tidak ada sampai akhirnya Inggris menerjemahkannya sebagai bunga lili. Padahal itu bukan bunga lili juga. Dan terus bunga apa itu bunga sejenis bunga di sana dan tidak ada di tempat lain. Nah, itu contoh kasus di mana kesulitan penerjemahan. Kadang-kadang Saudara Mungkin orang Jawa ngerti kata ketlosupen. Apa itu bahasa Indonesia? -nya? Ya, susah ya? Kita ngerti-ngerti. Tapi coba diartikan. Susah. Ya. Nah karena itu maka seringkali terjemahan jadi problem. Makanya kadang-kadang dalam studi Alkitab kadang-kadang kita menemukan terjemahan yang pas sekali atau terjemahan yang pemilihan katanya kurang tepat. Nah, itu yang jadi problem. Jadi dengan saya mengatakan terjemahannya salah bukan berarti saya mengatakan Alkitab salah. Ini urusan terjemahan. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya jahil, tapi Alkitab King James, RSV, New, New International Version, New American Standard Bible semua menerjemahkan sebagai bodoh. Ya. Kata Yunani, kata asli Yunani yang dipakai itu adalah more yang bisa diartikan sebagai dungu. Ya, dungu. Jadi di sini saudara, dengan kata lain kita sebenarnya sama artinya antara kafir dengan jahil. Sama pengertiannya, yaitu kamu menghina orang sehingga membuat orang itu betul-betul terasa seperti tidak punya apa-apa lagi. Atau dia sama sekali nol. Jadi ini bukan hanya sekedar mengatakan bodoh. Kalau orang bodoh, masakan kita katakan dia pinter. Ya, Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 23 ayat 17 dia bilang, "Hai hey, kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta." Berarti mengatakan bodoh saja itu tidak selamanya salah. Tapi maksudnya di sini adalah menggunakan kata itu sampai orang itu direndahkan sedemikian rupa sampai dia kelihatannya nol dan tidak punya apa-apa. Ini penghinaan. Maka penghinaan seperti itu itu adalah pembunuhan. Ada orang pernah puji saya, saudara. Begitu habis dia lihat saya bilang, "Wah, Pak Isra kalau saya lihat dari depan itu seperti Bung Karno." Itu bagus ya. Lalu bilang, tapi kalau saya lihat dari samping seperti Bung Tomo. Tapi saya lihat dari belakang seperti Bung Kusan. Ini penghinaan ini ya. Nah, jadi Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa kebencian itu pembunuhan. Kemarahan pembunuhan. Penghinaan pembunuhan. Ya. Itu contoh-contoh. Dan berikut contoh keempat terakhir yang adalah pembunuhan non-fisik. Itu adalah fitnah. Fitnahan itu jelas. Ya adalah bukan pembunuhan secara fisik. Tapi itu bisa menyebabkan orang dibunuh secara fisik. Kita tahu dalam cerita Alkitab. Gara-gara fitnah Nabot dibunuh. Gara-gara fitnah Stefanus dibunuh. Gara-gara fitnah Yesus dibunuh. Ya, jadi fitnah sendiri itu tidak langsung berkaitan dengan pembunuhan. Tapi fitnahan itu bisa menyebabkan orang itu dibunuh. Jadi karena itulah maka fitnah bisa kita kategorikan kepada pembunuhan non-fisik. Dalam pembahasan hukum yang keenam ini saya sudah banyak memberikan contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh. Dan ini termasuk adalah pembunuhan secara fisik maupun juga secara non fisik. Dan kalau kita lihat semua itu bahwa itu menunjukkan bahwa kita ternyata kalau kita cukup jujur kita akan melihat bahwa dosa kita khusus di dalam hukum ini saja itu begitu banyak. Seandainya kita tutup semua hukum yang lain hanya melihat satu hukum ini saja maka satu hukum ini saja dengan pelanggaran-pelanggarannya itu cukup membawa kita masuk ke dalam neraka. Dan saudara pasti akan masuk neraka dengan dosa-dosa saudara ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Dialah yang diutus oleh Allah untuk menebus seluruh dosa saudara. Karenanya, saudara, kalau saudara tidak punya Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara pasti akan binasa dalam neraka. Tapi kalau saudara punya Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia membayar dan menebus seluruh dosa saudara, termasuk dosa saudara dalam hukum yang keenam ini, sehingga saudara pasti akan diselamatkan. Persoalannya sekarang adalah: saudara mau terima dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu secara pribadi atau tidak. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Uh, dalam yutanasia tadi, Pak, bagaimana kalau bukan kita atau dokter yang mau melakukan pembunuhan itu, melainkan permintaan dari pasien itu sendiri? Jadi pasien yang mau meminta untuk yutanasia. Kalau saya sudah bosan hidup, lalu saya datang pada Anda, tolong bunuh saya. Saudara bunuh saya atau tidak? Kalau saudara bunuh saya atas permintaan saya. Saya berdosa, saudara juga berdoa, berdosa. Nah, itu sama dengan orang penderita yang sudah sangat menderita lalu dia minta untuk dia dibunuh saja. Nah, bukan saudara yang mau bunuh dia, bukan dokter yang mau bunuh dia, tapi dia sendiri minta. Itu sama dengan dia kan lagi kepengen bunuh diri. Nah, jadi orang Pasien yang minta disuntik mati itu sama dengan dia kepingin bunuh diri. Kalau kita mengizinkan atau kita mengabulkan permintaannya, sama dengan kita sedang kompromi di dalam dosa pembunuhan. Itu berarti bahwa kita yang melakukan pun tidak terlepas dari dosa pembunuhan. Dia yang minta bunuh diri juga dosa, kita yang mengabulkan permohonan juga adalah dosa. Jadi, biarpun dia yang minta, tetap itu adalah suatu dosa dan tidak boleh kita lakukan. Ada pertanyaan lain seputar euthanasia ini, Masih ada. Pak. Yang, misalkan euthanasia uh, ini dilakukan karena ada rasa kasihan, Pak, kepada orang yang menderita itu. Nah, bukankah rasa kasihan ini tuh adalah um, baik untuk kita lakukan? Misalkan, uh, kalau misalkan kita makan menolong orang ini untuk melepas dari melepaskan dia dari penderitaan, kita memberikan dia euthanasia gitu. Bagaimana? Uh, mengapa sih tindakan seperti itu? dianggap tetap dianggap dosa. Saya mau berikan contoh seperti tadi. Kalau saya kelaparan, tidak punya makan apa-apa, saya minta tolong saudara, tolong curi di toko, curi beras di toko buat saya, boleh? Gak boleh. Saya yang minta saudara mencuri dosa, saudara yang mencuri juga dosa. Nah, memang saudara tolong kasihanilah saya, dan saudara mencuri karena rasa kasih kepada saya untuk rasa kasihnya saudara benar. Tapi untuk mencurinya saudara salah. Itu berarti bahwa kita kan wah, bukankah mengasihi itu kan perintah Tuhan? Ya, kita perintah Tuhan. Tapi bukankah mencuri itu melanggar perintah Tuhan? Ya, melanggar kalau begitu. Kita tidak boleh mau melakukan perintah Tuhan dengan cara melanggar perintah Tuhan. Kalau ada orang sakit tidak punya obat sama sekali, tidak punya duit ke dokter lalu minta tolong-tolong antarkan saya ke dukun. Oh ya, baik. Saya, nah. saya bantu dia itu bagus, tapi pada waktu saya bantu dia dan melanggar firman Tuhan dengan mengantar dia ke dukun, saya jadi dosa. Jadi, ingat bahwa mengasihi, menolong, membantu itu bagus, tapi tidak boleh menolong, mengasihi, membantu sambil melanggar firman Tuhan. Tidak bisa, ya. Ingat bahwa kasih penting, tapi di atas kasih harus ada kebenaran, dan kitab suci menekankan kebenaran harus lebih tinggi dari kasih tidak boleh melakukan kasih membuang kebenaran. Coba kita melihat di dalam Yakobus 3 ayat 17 dibilang begini ya. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan seterusnya. Yang lain ini bagus, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik itu bagus. Tapi nomor satunya apa? Murni. Murni artinya suci tidak tercampur dengan kesalahan. Itu kebenaran. Berarti kebenaran harus nomor satu. Kasih itu nomor dua. Jangan melakukan tindakan kasih dengan mengorbankan kebenaran. Melakukan kasih mengorbankan kebenaran tetap dosa. Karena itu maka yutanasia yang dilakukan karena belas kasihan tetap adalah dosa. Karena tidak berdasarkan kebenaran dan melawan hukum. Jangan membunuh. Ada lagi yang punya pertanyaan, uh, Pak? Saya mau tanya, tadi Pak Bapak bilang kalau merokok itu berdosa. Ya? Yeah. Uh, bagaimana dengan orang yang bekerja di pabrik rokok, tetapi mereka tidak merokok? Apakah itu berdosa juga? Kalau orang pakai narkoba itu dosa. Yang tidak pakai narkoba tapi jual narkoba, dosa juga ya. Kalau orang berjudi dosa. Dia nggak judi, tapi dia cuma sediakan fasilitas untuk judi. Dosa. Dosa juga. Maka biarpun orang tidak merokok, tapi dia kerja di pabrik rokok yang lalu memproduksi rokok bagi orang lain dan banyak orang menggunakan dan jadi berdosa, menurut saya orang yang kerja di tempat seperti itu juga adalah dosa. Ya. Ada lagi? Pak, Pak, saya mau nanya. Apakah pembunuhan karakter juga termasuk dosa membunuh? pembunuhan karakter. Kita harus kembali kepada apa yang dimaksudkan dengan pembunuhan karakter. Definisinya itu apa. Ya. Nah kalau kita melihat misalnya informasi-informasi tentang definisi dari pembunuhan karakter. Biasanya itu pembunuhan karakter itu dikaitkan dengan perusakan reputasi seseorang. Ya atau upaya untuk mencoreng nama baik seseorang. Dan ini bisa saja dengan melebih-lebihkan sesuatu atau memanipulasi fakta atau data yang memberikan kesan buruk terhadap seseorang. Itu misalnya bisa diberikan oleh media. Suatu media televisi atau juga media koran, majalah yang bersifat menyerang, bersifat ad hominem, menyerang diri orang itu, ya, dan merusak reputasinya. Kalau memang itu definisinya, maka ini bisa dianggap bahasa alkitabnya itu termasuk fitnah. Orang itu tidak melakukan sesuatu, tapi dianggap atau diberi kesan dipublikasikan bahwa dia sedang melakukan itu. Ya, orangnya tidak berzina, tapi diberikan kesan bahwa dia berzina. Orang tidak korupsi, tapi dia diberikan kesan dia korupsi oleh media, oleh bahasa kita dan sebagainya. Nah, kalau itu definisinya, maka ini adalah fitnahan. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa fitnahan itu jelas adalah dosa. Dan ingat bahwa fitnahan itu memang tidak berkaitan langsung dengan pembunuhan. Tapi fitnah bisa menyebabkan orang dibunuh. Nah sama seperti kalau orang misalnya secara politis. Lawan politik itu diberikan kesan bahwa dia begini, begini, begini. Akhirnya dia menjadi gagal. Atau lebih daripada itu misalnya orang diberi kesan bahwa dia korupsi. Akibatnya dia bisa dipenjarakan. Jadi akibatnya sangat berat. Bahkan orang bisa dihukum mati gara-gara itu. Nah, karena itu, maka dari definisi seperti ini, saya lebih anggap itu fitnah, dan fitnah memang punya kaitan dengan pembunuhan, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi, boleh dianggap pembunuhan karakter itu termasuk ke dalam dosa pembunuhan ini. Ya, mengerikan sekali, bukan, saudara? Mungkin kita tidak membunuh secara fisik dengan pisau yang tajam kita hujamkan ke tubuh orang atau mengambil pistol untuk menembak dia sampai mati. Tetapi kita adalah orang yang menghina orang lain, memfitnah orang lain atau menjatuhkan reputasi orang lain yang pada akhirnya mereka mengalami kehilangan oleh karena apa yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian bagaimana kita bisa lari dari keselamatan yang ada? Bagaimana kita bisa mendapatkan Kebebasan dari apa yang kita lakukan, untuk itu, seperti hambanya tadi katakan, satu-satunya jawaban hanya melalui Tuhan Yesus semata-mata. Untuk itu, buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dengan penebusannya atas kita, seluruh dosa akan Dia ampuni. Suka cita sekali Anda masih tetap bersama dengan kami di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami hadir setiap harinya dengan episode yang membahas berbagai kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai hukum ke-6. Nantikan kami kembali di episode-episode episode yang lainnya, melanjutkan hukum-hukum yang berikutnya, sehingga kita semua akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau ada pertanyaan ataupun saran yang ingin Anda sampaikan kepada kami, kirimkan di nomor telepon yang tertera di layar Anda, maka tim kami akan berupaya untuk menjawabnya pada saat program ini berlangsung atau setelah program ini ditayangkan. Senang sekali kami bisa menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang di program "Kutau" yang kupercaya.